Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cantik dan Sehat. Kali ini channel Cantik dan Sehat akan mengasih tips bagaimana caranya memutihkan selangkangan hitam secara cepat, alami dan permanen. Sebelum saya memulai video ini, ada baiknya kalian untuk like, comment, share dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Daerah lipatan seperti selangkangan memang cenderung lebih gelap dibanding dengan warna kulit daerah lain. Hal ini normal terjadi. Namun, meski selangkangan sering tertutupi, nyatanya terkadang tetap saja membuat tidak percaya diri. Nah, inilah cara membuat memutihkan selangkangan secara alami dan permanen. Bahan yang pertama, kita siapkan wadah atau mangkok. Lalu, kita tambahkan tepung beras 1 sendok makan. Kemudian, kita tambahkan 1 sendok makan bubuk kopi hitam. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata. Sesudah tercampur merata, kemudian kita oleskan secara merata pada selangkangan Anda. Lalu, kita diamkan selama 15 menit. Lalu kita bilas dengan air bersih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakanlah secara rutin 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.